gimana rasanya? Enak. Gila, gila. Darah. Sampai lecet ke tangan. Baru selesai. Gokil, gokil, gokil. Sayangnya gue gak ikut yang di permainan perahu donat tadi karena gue harus jadi kameramen. It's okay lah, next time. Ini pendoponya kita sewa 50.000, ditawar yang tadinya 75. Ya, wajar lah. Untuk permainan banana dan perahu donat tadi kita dapat harga 150 per sekali main. Dua-duanya sama-sama 150. Untuk yang banana bisa request sama dengan yang perahu donat, mau jatuh berapa banyak, mau jatuhnya di tempat yang cetek, tempat yang dalam. Kalau yang perahu donat biasanya dibuat kayak bounce-nya tuh, mau yang ekstrim, yang biasa aja, atau yang lumayan. Tadi adik-adik gue kayaknya mereka pertama kali juga sih, mereka pada milih yang ekstrim. Sebenarnya si Steve sih, karena dia pengen nyobain yang... Sekarang gue mau mandi karena udah mulai lengket dan mau lanjut mancing kita. Mancingnya ya mungkin di muara kali ya, tapi nanti deh kita lihat aja. Oke, sekarang mandi dulu. Bye. Alright, gue udah selesai mandi. Segar. Sebenarnya tadi ditawarkan oleh salah satu guide di sini untuk main jet ski sama parasailing, cuman karena price-nya agak you know lah. Soalnya kisaran 1 juta per jam. Jadi ya, bagi teman-teman yang pengen main di sini, menabunglah. Oke, sepertinya pada masih kelaparan. Jadi sekarang mau pada makan dulu. As you can see. Jadi makan dulu baru kita ciao. Oke. Okay?